السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, Ya Karim, Ya Wadud, kami merafakkan rasa kesyukuran kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk berada dalam majlis pelancaran bulan kemerdekaan kali ke-64 peringkat Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Selayang pada hari ini. Ya Allah, sesungguhnya kami bersyukur kepadamu atas nikmat kemerdekaan yang engkau limpahkan kepada negara kami Malaysia. Kami sedar, Ya Allah, segala pahit jerih generasi dahulu meraih kemerdekaan yang harganya adalah darah, nanah dan air mata perjuangan. Oleh itu, Ya Allah, engkau cucurilah rahmatmu kepada para pejuang kemerdekaan yang telah pergi meninggalkan kami. Ya Allah, Ya Rahman, gunakan barisan pemimpin negara kami semangat juang yang tinggi dalam mempertahankan kemerdekaan ini sehingga ketitisan darah terakhir. Ya Allah, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, engkau merdekakan kami dari belenggu syirik, kurafat, tahayul dan kekufuran. Merdekakan juga jiwa kami dari bahasa dengki, tamak haloba, bakhil dan sifat mahzmumah, agar dapat kami bergerak seiring, berdaya saing memajukan negara tercinta. Ya Allah, bebaskan dan jauhilah negara kami dari musibah COVID-19. Moga-moga kami dapat hidup dalam harmoni. Ya Allah, Ya Aziz, engkau merdekakan pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Selayang ini dari sifat lemah, malas belajar, ponteng kelas, ponteng sekolah, tidak menghormati guru dan segala sifat mazmumah. Seterusnya, Ya Allah, engkau hiasilah kami dengan sifat mahmudah. Semoga dengan sifat tersebut akan lahirlah insan yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Ya Allah, gunakanlah kepada kami iman yang teguh, mantap dan kukuh demi menghadapi cabaran-cabaran hidup semasa dan dalam mengharungi pancarobah hidup alaf baru. Ya Allah, tunjukkanlah kami taufik dan hidayah, jalan yang benar dan cara-cara melaksanakan serta menghayatinya. Jadikanlah kami insan yang suka mendengar kebaikan, lantas melakukannya. Begitu juga, jadikanlah kami insan yang apabila mengetahui keburukan, lantas bersegera meninggalkannya. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma, wa tafarraquna min ba'dihi tafarraqan ma'suma, wa la taj'alillahumma fina, wa la ma'ana, wa la man yasba'una syaqiyan, wa la mahruda, wa la mahruma. Rabbana atina fi dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa inna azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.